Sedara lain, puluhan korban ledakan sumur minyak di Rantau Perlak Aceh Timur hingga kini sudah dirawat di sejumlah rumah sakit baik di Aceh maupun Medan, Sumatera Utara. Kondisi serupa direkam Serambi On TV di Rumah Sakit Zainul Abidin Banda Aceh. Pasien yang tiba umumnya dalam kondisi kritis dengan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Hingga sore tadi, terpantau ada 5 korban yang tiba di RSUZA, di mana satu di antaranya meninggal dunia dalam perjalanan. Kejadiannya, ya masyarakat enggak pernah lihat bahwa minyak itu nyembur. Jarang selama penguburan itu, jarang pernah ada seperti itu. Maka masyarakat yang pertama, karena minyaknya terlalu tumpah, ya, sebagian ada yang ngambil minyak, sebagian ada yang lihat karena nggak pernah terjadi. Lagi rame-rame, lagi lihat-lihat, tahu-tahu datang api, entah dari mana, nggak tahu, tahu-tahu udah nyembur langsung terbakar ya. Masyarakatnya nggak sempat lari. Bahagian orang yang mau membantu, yang bantu pun kena bakar. Bahagian orang yang lihat-lihat, ya kena bakar juga. Bagian orang yang lihat-lihat minyak, ya kena. Sementara itu, Sederolun, pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat sore tadi, merilis sudah ada 18 korban jiwa dalam peristiwa ledakan sumur minyak di Aceh Timur. 41 lainnya dalam kondisi luka-luka. Dari Banda Aceh, Budi Fatria, Serambi On TV.